Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali ini kita akan berikan informasi tentang pakan, di mana pertanyaan dari teman kita yaitu kandungan dari janggel jagung ya, atau tongkol jagung dan juga sekam. Di sini dua-duanya akan kita bahas ya, kita bandingkan kira-kira apakah bagus untuk pakan ternak. Nah, di sini sebelum kita bahas, jadi kita lihat untuk segi kandungan proteinnya aja ya, itu lebih unggul mana, terus dari teksturnya juga apakah masih aman dikonsumsi untuk entok. Nah, di sini juga teman-teman kita ini banyak pertanyaan ya, dari dua orang yang berbeda itu menanyakan tentang janggel jagung. Dulu pernah saya rilis atau saya bahas. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk perbandingannya itu sekam giling. Jadi dua-duanya sama-sama digiling ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Untuk perkembangan telur ini mulai nambah lagi, kemarin sudah saya rilis untuk videonya. Ini galak ya, untuk pejantannya saya pakai kayu. Yang di kandang nomor 2 ini lebih tua untuk pejantannya, lebih galak. Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama kita lihat dari sekam giling dulu. Ya, dari sekam giling kita akan survei dulu dari media sosial, dari berbagai sumber. Nah, di sini ternyata sekam giling ini walaupun teksturnya tuh kasar, terlihat sangat tidak layak menurut Catur Unggas untuk diberikan ke entok ya, unggas, karena teksturnya cukup kasar dan bisa dipastikan sangat susah untuk dicerna, itu susah ya. Jadi kita kalau memakai pakan itu harus diperhatikan benar-benar. Nah, untuk sekam giling itu ternyata untuk kandungan proteinnya sendiri itu 3,1% ya, kurang lebih segitu ya. Terus kandungan yang paling tinggi yaitu kandungan ligninnya. Lignin itu setelah saya cari, untuk lignin itu memang ada juga yang tidak untuk dicerna, mungkin karena tekstur dari kasarnya ya, itu ligninnya tinggi. Nah, kalau menurut Catur Unggas sih, kalau untuk pakan entok itu saya rekomendasikan nggak usah beli. Seumpama biasanya 1 kilo itu 1000 ya, 1 kilo 1000 itu ada campurannya, ternyata dicampur dengan pur, ada juga yang seperti itu. Nah, itu cuma istilahnya seret ya untuk dicerna, otomatis takutnya nanti di pencernaan entoknya itu kurang lancar gitu ya. Itu walaupun sekam itu walaupun digiling sehalus mungkin, itu teksturnya pasti kasar, ada kasarnya itu. Teman-teman raba pasti kasar ya. Oke, kita akan lihat perbandingan dengan janggel jagung. Janggel jagung itu kalau teman-teman belum tahu, jadi tempat isi itu yang putih itu ya. Nah, itu kalau dilihat dari teksturnya juga ketika dikeringkan itu juga kasar, tapi ketika basah, teman-teman kalau makan jagung itu pasti masih ada rasa manisnya kalau dia masih muda ya, berbeda dengan yang udah dikeringkan. Nah, itu ternyata untuk proteinnya di bawah sekam ya, jadi 2,94 atau 96%. Tapi yang teman-teman ketahui itu kurang lebih sama menurut Catur Unggas ya, sama gitu aja teman-teman ya.
Nah, itu yang paling tinggi kandungannya adalah selulosa. Selulosa itu menurut pengertian tidak dapat dicerna oleh manusia. Kemungkinan karena memang kasar atau dari kandungan glukosa ataupun karbohidrat dan campuran lainnya gitu ya. Nah, itu nanti ketika diberi ke ternak itu bisa kalau ternak atau hewan tersebut memiliki enzim selulosa. Ya. Enzim selulosa, teman-teman. Dan menurut Catur Unggas ya lebih bagusan di ini ya, di jungle jagung kalau menurut Catur Unggas ya. Jadi kalau digiling benar-benar lembut itu juga bagus kalau jungle jagung, teman-teman. Jadi hati-hati ya untuk pemberian pakan. Dua-duanya ini sebenarnya hampir sama menurut Catur Unggas. Ya, ini kalau dipakai untuk campuran boleh-boleh saja. Pemberian ke entok boleh, tapi tidak melebihi kapasitas untuk pemberian. Ya. Bahkan juga ada juga untuk entok itu sudah bisa memilih pakan yang memang enak menurut dia, pakan yang mudah dicerna itu biasanya dia bisa membedakan. Ya. Dari kebanyakan teman-teman kita yang sudah memakai sekam giling itu biasanya ada campurannya, ada campuran por, ada campuran jagung seperti itu. Ya, jadi kalau menurut Catur Unggas sama-sama beli dengan ada harga selisih 2000 itu masih untung pembelian di Dedak atau Bekatul. Jadi saya sarankan untuk teman-teman mendingan beli Dedak atau Bekatul yang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan sekam giling, karena sekam giling itu cuma menurut peternak teman-teman yang udah pakai itu cuma untuk pengenyang saja, tapi nutrisinya tidak ada. Walaupun tadi saya sudah katakan untuk proteinnya ada, tapi kecil sekali, 3,1%. Sedangkan untuk kebutuhan entok itu 20% ke atas. Ya, 20% ke atas ya. Dan paling tinggi 30%, itu sangat bagus. Jadi bisa dipahami untuk teman-teman yang kemarin bertanya untuk jungle jagung, kalau teksturnya lembut banget bisa diberikan ke entok ya. Kalau sekam hati-hati untuk pemberian, karena sekam itu memang walaupun digiling halus teksturnya tetap saja kasar, karena itu kulit dari padi ya, tidak ada nutrisi apapun di dalam sekam. Oke, jadi untuk memutuskan teman-teman sendiri yang bisa menilai. Tadi udah saya berikan perbandingan untuk proteinnya, untuk kandungannya sendiri, seratnya sendiri sudah teman-teman ketahui. Jadi kalau rekomendasi dari Catur Unggas, mending teman-teman membeli pakan yang ada nutrisinya, ada kandungannya. Ya, walaupun selisihnya kita hitung perbandingannya, kalau masih selisih 1000 itu masih bagusan yang mahal, Dedak atau Bekatul ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Jadi jawaban kesimpulannya boleh untuk dipakai untuk bahan campuran pakan lain. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan jangan sampai teman-teman apa itu kecolongan untuk pencernaan dari unggas atau entok teman-teman yang diberi pakan. Itu harus dilihat apakah dia semakin bobot nambah atau semakin kurus. Jadi takutnya nanti kalau semakin kurus itu berarti pencernaannya juga bisa tersumbat atau kurang lancar. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel.
like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidaknya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.